Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Di sini kami akan unboxing ya. Ini kami dapat tripod dengan merek Weifeng. Tipenya WT3110A. Oke, kita akan coba kita unboxing ini ya. Kita akan buka pot ini. Ya. Tuh, ada bungkusnya. Ada sarung. Sarung tripodnya. Buka. Oh, ini holdernya ya. Holder untuk HP ini ya. Horizontalnya. Nah, ini tripodnya. Ini sekitar berapa senti? Ini 30 senti. Ya, tingginya ini sekitar 30 senti. Oke, kita akan buka. Ya, seperti ini. Kita akan pasang. Pasangnya. Oh, ini harus kendorin dulu ya. Ini bisa buat untuk kamera atau handycam. Kita pasang untuk holder U ya ini ya. Holder U untuk HP. Ini bonusnya ini. Kita pasang. Oke. Kita pasangkan yang di sini. Dulu ini kita masuk. Oke, sudah masuk. Mau segini bisa, mau segini bisa, berapa segini bisa, atau kita kencengin. Segini. Tiga puluh senti mungkin ya. Ini bisa untuk dipanjangin juga. Ini kaki-kakinya. Ya, ini pengaitnya kita tarik. Ini kita tarik. Nah, satunya lagi kita tarik. Kita tarik. Untuk satunya. Nah, kita kunci lagi. Oh, kakinya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Panjangnya sekitar 80 cm ini tingginya ini. Tinggal ada 1 meter ini. Ya. Ya, setinggi saya duduk. Tinggal ada 1 meter nih tingginya ini. Ya, tapi lumayan bagus lah ini segini. Lumayan murah. Ini bahannya dari alumini ya.
ini dari alumini. Ini kita bisa kita atur kanan kiri. Demikian ini tadi tripod, harganya sekitar 75.000. Ya kalau menurut saya sih ya murah ya, kita beli pun apa buat maksud saya buat pun nggak akan bisa seperti ini. Mungkin bisa buat untuk buat video untuk mengabadikan momen-momen tertentu kayak event-event tarik lagi refreshing atau apa, atau kita buat video untuk diupload di YouTube. Tujuan kami ini juga untuk upload di YouTube nantinya, karena selama ini sulitan kalau nggak ada tripod. Oke, demikian ini tadi review dari kami. Alat tripod ini menurut saya kami itu sangat bagus lah, dengan sesuai harganya murah. Ya ini untuk barang-barang yang kecil ya, ini untuk semacam handycam gitu. Tapi kalau kamera yang besar gitu gak bisa buat ini, kurang kuat. Ini bisa untuk kamera, handycam atau handphone, itu aja. Oke, terima kasih, jumpa lagi dengan video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.